Kendaraan dinas baru, lurah dan sekcam di Solo dapat motor listrik. Pemkot Solo baru saja membagikan puluhan motor dinas listrik bagi lurah dan sekretaris camat di wilayahnya. Pemilihan motor listrik ini berbeda dari kabupaten sekitar di Solo Raya, baik jenis maupun warnanya. Inilah motor listrik yang dibagikan oleh pemerintah Kota Solo untuk lurah dan sekretaris camat di Kota Solo, Jawa Tengah. Motor listrik berwarna hitam tersebut kini telah digunakan untuk operasional bagi para lurah dan sekretaris camat. Untuk diketahui, daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dari PDIP seperti Sukoharjo, Boyolali, Sragen, dan Klaten membagikan motor Yamaha NMAX warna merah, sedangkan Kabupaten Karanganyar memilih NMAX berwarna hitam. Sedangkan Kota Solo berbeda, yakni membagikan motor listrik untuk lurah dan sekcam. Pemilihan motor listrik ini dikarenakan lebih ramah lingkungan. Terkait harga, motor listrik ini lebih murah dibandingkan motor matik lainnya, yakni sekitar 29 juta rupiah untuk per unitnya. Seperti diketahui, sebanyak 54 lurah dan 5 camat mendapatkan motor listrik dinas dari Pemkot Solo. Motor listrik ini menjadi yang pertama di Solo Raya yang digunakan sebagai kendaraan dinas. Saya sangat senang sekali mendapatkan motor yang dari Wali Kota Surakarta, yaitu motor listrik atau MOLI, di mana ini menggantikan motor yang sudah agak lama, yaitu motor konvensional. Dan ini sangat senang karena ini suaranya halus dan tidak mengganggu warga apabila kita lewat, apalagi kami di kelurahan yang kecil, gang-gangnya itu sempit, kami bisa melewati gang-gang yang ada di kelurahan ini tanpa mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita ini. Untuk awal penggunaannya yang membingungkan adalah ketika tidak ada tombol starter. Jadi kita langsung dari mulai memutar kontak, kemudian langsung bisa ngegas. Jadi itu yang pertamanya mencari-cari mana tombol starternya. Ternyata tidak perlu pakai starter, tinggal ngegas saja. Tapi setelah itu lancar. Sudah saya pakai kemutar kemana-mana dan alhamdulillah motornya ringan. Jadi lebih enak dibandingkan motor konvensional yang pada saat ini kita pakai dulu, apalagi yang kemarin-kemarin harus banyak sekali yang perlu kita lihat untuk persiapan mobil konvensional ini. Kalau kita membandingkan irit dan tidaknya, kita kalau yang konvensional itu dengan kita harus mencari SPBU untuk mengisi bahan bakar. Tapi kalau ini kita tidak perlu harus kemana-mana, kita hanya sekedar mencari colokan listrik, tinggal mencolok, selesai. Ini lebih praktis dan kita tidak perlu memikirkan harus pergi dulu ke pom bensin ataupun ke SPBU, sehingga kita bisa segera bergerak melayani kepada masyarakat.